Oke, buat yang masih bingung dan belum tahu ya, letak mana harddisk PS3 Super Slim ya, letaknya ada sebelah mana. Mau seri berapapun ya, mau seri 4000, mau 41, 42, 43. Nah, semuanya sama, ada di sebelah kanan ya. Nah, ini pada bagian ini. Jadi ini adalah casing penutup harddisknya. Jadi, oke, untuk cara membukanya, kita harus menekan ya, menekan ke bawah kemudian sambil mendorong ke arah belakang, atau bisa kita congkel ya, bisa perhatikan ya. Nah, pakai kuku, nah pada bagian ini sambil mencongkel juga bisa ya. Ya, sekarang sudah terbuka. Untuk masang laginya tinggal dari belakang ke depan, jadi kebalikannya. Nah, sebenarnya mudah sekali, jadi hanya kita tekan sambil didorong ke belakang, jadi seperti itu. Nah, ini bautnya ya, baut harddisknya. Mungkin bisa menggunakan obeng plus biasa juga bisa ya. Oke, saya buka dulu. Nah, kemudian tinggal, nah ini tinggal dicongkel dan kita tarik seperti ini. Untuk melepas harddisknya, di sini ada 4 baut lagi. Oke, dan seperti itu aja. Cukup mudah cara membuka atau membongkar harddisk PS3 Super Slim. Oke, terima kasih buat teman-teman, selamat mencoba. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video PS Arena selanjutnya.